di mana masih ada juga sisa dana dari hasil putaran pertama, yaitu kurang lebih sebesar 4,6 miliar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa yang sudah ditetapkan oleh KPUD dan kita sepakati bersama bahwa paslon hanya boleh mengumpulkan dana maksimal sebesar 34,56 miliar rupiah. Jadi ada yang dibangun 50 ribu, 10 ribu, atau 100 ribu itu 40% dari donatur yang melakukan peraturan di KPUD. Sebagian sudah beberapa ratus yang kami hubungi via telepon dan mereka menyampaikan sudah dikirim, tapi mungkin masih dalam perjalanan. Tapi ada banyak juga yang masih belum mengirim. Nah, ini kami juga ingin pastikan untuk tidak mengulang kejadian di putaran pertama di mana ada sisa dana kampanye yang tidak akan digunakan karena tidak ada formulir. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman dan bantuannya. Sekali lagi kami mohon untuk disosialisasikan tadi mengenai formulir-formulir yang belum lengkap. Terima kasih, sekian dari kami, dari Bank Intra, saya Joyce dan juga Michael, dan mewakili Bank Carta Solo sebagai bendahara tim ses, dan mewakili semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.